Assalamualaikum, welcome back to my channel. Akhirnya kita syuting lagi setelah sekian lama. Setelah seminggu enggak, sekarang seminggu sekali syutingnya soalnya. Hari apa? Setiap hari Sabtu jam 2. Iya, jangan lupa nonton umuman. Hari ini seru banget karena bintang tamunya juga oke-oke banget. Hari ini ada, nanti bisa kalian lihat sendiri ada siapa, dan semoga episode ini bisa menghibur kalian semua. Nah, jadi di sini ada dua produsernya. Momen, aku gemes sih. Jadi kalau misal kalian nih mau minta ceritanya kayak gimana, ini sama mereka. Sama mereka, jangan sama gua. Sama mereka nih. Coba gimana ceritanya? Jadi ya gitu. Gitu lah. Biasalah. Pokoknya ikutin terus ya hari ini. Bakal seru banget. Tamunya hari ini. Kok dibawa kabur sini dulu dia? Maksudnya dibawa kabur? Ya udahlah kalau gitu sama hostnya aja, karena bintang tamunya dibawa kabur satu lantai. Kan dulu lagi ngomong. Ya udahlah kalau semuanya menolak. Masalah apa? Apa? Kode. Kepo deh. Nikah. Masalah nikah. Terus cewek lu gak mau, aku lagi ngobrol masalah nikah guys. Jadi siapa aku, mau nikah? Aku suruh Indro, Indro nikahin cewek lu, pasti cewek lu udah. Dia belum nikah? Belum. Indro, umur lu berapa sekarang? 32. Ya Allah Indro. Bapak berapa? 27. Masih 27, masih aman dia. 27. Lu Indro 32. Iya enggak. Cewek lu umur berapa? 20. Nah, ya Allah. Kataku ya, cewek kamu tuh pasti. Cewek tuh maksimal 28, 27. Iya 27, 28. 28. 28. 28. Berapa? Kan jadong ada yang tau. Maaf, masih mau berapa? 28. Bu berapa? Cewek. 26. Oh, ya, tapi cewek. Kan, tapi kan jodoh enggak ada yang tahu. Jodoh kan enggak ada yang tahu. Cewek. Pasti masalah anak-anak kecil. Anak kecil kok mau nikah? Siapa mau nikah? Oh, kalian kagak. Bang Indro, dia mau nikah katanya. Oh, ya? Dia udah umur 32, ceweknya udah 30 tahun. Oh, oke. Okay. Kamu sekarang umur? Seminggu lagi lah, 20. Jadi gitu. Dalam mendekat apa? Aku nanya, kamu sekarang umur? Bingung jawabnya. Lupa, soalnya kan bentar lagi ulang tahun nih. Oh iya, Februari. Maret. Tanggal berapa? Maret, ih, ngarang banget. Kan? Iya, yang keberapa? Tanggal 14. Yang ke-20. Berarti kamu tuh abis dari Pisces apa? Abis Pisces tuh apa ya? Aries kalau. Berarti kamu setengah-setengah ya? Setengah-setengah Aries. Enggak. Aries sama Pisces tuh dari akhir-akhir Februari sampai pokoknya akhir Maret. Masa? Oh. Ih, beneran. Coba coba search search. Berarti Pisces banget, berarti Pisces banget. Kamu kan ikan. Ikan kalau dipegang licin kan? Lut dong. Susah. Enggak bisa. Kepo. Entar aku masih kepo, Mas. Kenapa? Jadi kalau ikan cocoknya sama ikan. Ya. Berarti kalau ikan sama ikan waktunya licin dulu. Iya dong. Ikan sama ikan tuh punya apa ya? Mereka tuh punya kan tadi bilangnya enggak panas. Ini apa sih nikah? Nikah. Enggak mau melangkah lebih cepat, makanya lu diduluin sama cewek lu. Loh, panggilnya lu cewek, dia ditinggal nikah sama ceweknya. Ditinggal nikah sama cewek lu. Ya, iya. Ya, karena kejadian malam itu kali. Enggak, karena kelamaan lu enggak makan lebih cepat. Cewek lu cari yang lain. Tapi sekarang lu udah punya cewek belum? Belum. Mungkin ini jodoh lu ya? Belum. Oh yang waktu itu bukan cewek lu ya? Belum. Yang waktu itu bukan cewek lu. Yang ada yang lu. Ada aku ketemu dia pas syuting. Itu teman. Oh itu teman. Masih temenan, PDKT lah. Belum. Oh iya yang pas syuting itu kan? Itu teman. Pernah dengar suara buaya nggak? Itu tadi. Itu teman. Oh jauh-jauh ini juga. Ini siapa? Ini Beren. Suara buaya ternyata kayak gitu. Kayak tadi konten loh. Suara buaya. Jadi kamu punya teman? Buaya betina masukin dong. Kamu buaya betina? Aku siapa? Best friend. Best friend, kita best friendan. Jadi begitulah. Kamu punya best friend? Enggak, jangan dia masih kecil banget. Dia mau punya pacar. Aku tahu pacarnya. Iya, pacarnya satu. Pacarnya satu, best friendnya satu. Best friendnya satu lagi. Sesepuh. Anak didik. Bercanda ya, ya Allah, bercanda. Ayo. Ya udah guys, jadi kita mau syuting dulu. Temanya hari ini berkedok best friend. Atap. Belum on game deh. Atap. Udah on game di vlog gua. Ini jago nih suara buaya nih. Iya, ini jago banget. Coba suara buaya lo keluarin. Kan dia gua yang ngajarin. Coba suara buaya lo keluarin dong. Enggak, mohon maaf nih gue kasih aja, gue belajar buahnya dari dulu pertama. Oh iya, bukan dari gue. Kamu kurang lihat. Kita harus belajar lagi kalau gitu.
kamu mau belajar? Siapa yang mau belajar jadi buaya? Cuma satu. Harus nonton apa coba? Terlanjur Mencinta video klipnya. Iya. Ayo ayo ayo. Ya udah. Ya, assalamualaikum. Take dulu. Berdoa dipersilakan. Lebih kencang. Kencang. Kamu sama atap, sama atap. Yuk. Begitu banget lagi muka gua atap. Jadi, yuk. Sini dulu. Ini ada Bang. Ini berbagai orang di depan dulu. Jadi kamu nanti. Jadi Bang Dito bisa tinggalin. Gua jatuh. Jadi Bang Dito bisa tinggalin. Jadi mantannya kemarin nikah. Terus gue bilang sama Bang Dio, jadi kayak ketika seseorang nih jatuh cinta sama dua orang padahal dia udah punya hubungan sebelumnya. Misal nih kalian udah punya hubungan sebelumnya sama orang, kalian jatuh cinta kepada yang kedua, pilihlah orang yang kedua. Kenapa? Karena ketika kamu emang benar-benar mencintai yang pertama, kamu nggak bakalan bisa jatuh cinta sama yang kedua. Buah, sama dong. Aku juga lagi pengen buah. Aku lagi pengen pisang. Nah, sekarang kalian. Baru kayak belum apa sih? Kita disuruh bangun. Bangun dong. Ini ngelipet-lipet gini. Nggak suka dengar. Lebih gedean ya, Bu. Ih, seneng banget. Enggak. Minggir bisa nggak? Minggir deh. Nggak suka ya ngeliatnya di depan. Kok dicomot-comot? Ampun. Pisang jangan dicomot ya, sayang. Iya, nggak usah ngomong. Amin, amin. Aing nggak suka. Amin, amin. Amin, amin. Kita lagi mau arisan. Amin. Eh, di mana? Aku mau gesit. Iya, ampun belit deh. Kan lihat itu, tetep masih mendor. Suka. Mendor banget. Apalagi biasa jual apa? Enggak di pinggir situ. Ada rap diskon 90%. Ada bawa brand. Maaf, salah keceplosan. Emang mulut. Soalnya aku brand. Mas, gue nggak ulang. Gue nggak mau kata, kan udah gue bilang jangan begitu. Kan saudara suka bikin kaget. Kaget, anjir. Masalahnya gue juga kaget. Ulang, sorry. Di record kan biar. Gue sengagetin. Kan jadi nggak lucu kan, ya jadi nggak serem. Jadinya. Mana ada orang mau marah gini. Sobat gue, ayo cepet. Cut! Ngapain sih kamu siapa? Lu lagi juga nih. Udah berapa judul sama gua masih aja begini. Ini lagi syuting. Iya Pak, maaf Pak. Maaf sih enggak tahu. Hai, lagi syuting TV ya. Udah kamu, kamu ngapain sih? Kok berdua? Selingkuh nih sama kamu, ini siapa kamu coba? Pacar saya. Pacar kamu? Yang sana dikemanain? Tawa-tawa. Kamu juga, ini siapa kamu? Pacar saya. Yang kemarin siapa? Ampun, ada berapa? Udah, kamu aja sama saya. Ayo, lu juga ya. Dia gak jadi selingkuh? Gak jadi selingkuh, ini aku gak selingkuh, aku
itu lagi syuting. Oh, yaudah deh. Itu lagi syuting video klipnya Terlanjur Mencinta. Oh, yaudah deh. Yaudah, sana kerja lagi, sana. Yaudah, aku kan kerja. Yaudah, yaudah. Nyari duit. Yaudah, yaudah. Agak. Ayo kita ke situ, Tar. Sini. Tar, gua punya pertanyaan buat lo. Apa tuh? Kenapa lo so baik? Lo baik serba salah dong gua. Katanya kemarin lo ini ya, suruh cepet-cepet kru ya? What? Mana ada, Tar? Katanya ini ya, sorry ya Lintar, gua ngeganggu tidur lo selama ini. Sorry ya Lintar. Maaf ya Lintar, kalau emang tidur lo keganggu gak apa-apa, nanti besok-besok lo yaudah lo anterin gua aja gak apa-apa. Lo duduk di tengah juga gak apa-apa, gua yang ngertiin. Tar, gua punya pertanyaan. Apa? Lo lebih milih mencintai apa dicintai? Cintai. Dicintai? Kenapa? Kan dicintai banyak orang kan. Yang gede suaranya. Dicintai banyak orang kan bagus. Oh gitu, tapi lo gak dapet rasa sayang gimana? Gak dapet lah, Pak. Gak dapet dong, karena kan rasa sayang sesungguhnya itu ketika kita mencintai seseorang. Ketika orang-orang mencintai kita, itu timbullah rasa sayang itu. Berarti lo timbul rasa sayang ketika orang mencintai lo dulu? Enggak, maksudnya kan kan orang sayang sama kita, dan kita juga sayang banget sama mereka. Kayak abang gini kan? So, kok manis banget mulut lu ya? Mana ada manis? Manis di bibi. Ayo, ya Allah, Lintar. Gimana kalau hari ini kerjaannya? Lancar hari ini. Saya. Kerja lancar, tadi pagi kita lancar. Habis kemana-mana ya. Habis ke satu. Habis ini kita meeting lagi. Paten. Oke, habis ini kita ke rumah. Di rumah ada, vlog rumah ya. Gua. Jadi kan sebelum ini kan gak ada yang, belum ada yang tahu kan kayak gimana sekarang perkembangannya. Vian, gua ntar mau ke rumah, kita lihat. Jadi pokoknya sekarang. Untuk Vian hari ini lu standby ya. Oke, Lintar lu hari ini jadi bos gua. Siapa? Lu. Dari siapa? Bos gua. Mana ada? Enggak lah. Kenapa buat saya? Bos, bang. Ini bos saya pegang bos. Mau bos, pegang bos. Tugas saya bos. Eh duduk bos. Lo ada mau bilang nggak sepatah dua patah kata gitu orang-orang yang ada di sini? Orang-orang. Bingung bos mau ngomong apa? Nah, Lintar, capek gua. Guys, jadi kita akan mengclosingkan vlog hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa nonton UU setiap hari Sabtu jam 2 siang karena ada yang seru banget di Sabtu ini. Kalian harus nonton. Ini seru banget, pecah banget. Ini UU terpecah selama gue syuting UU ya. Wow.